hanya dalam sekelip mata, seluruh kawasan kampung ini pasti ditenggelami air setiap kali hujan lebat. Namun itu kehidupan yang terpaksa dilalui penduduk kampung Penampang Proper yang tinggal bersebelahan dengan Sungai Moyok. Kita ikuti laporan Tan Sulin dan jurukamera Sujen Tiran dari Sabah. Sungai Moyok memangnya cukup sinonim dengan Penampang. Namun bagi penduduk yang tinggal berhampiran sungai ini, khususnya di kampung Penampang Proper, keadaan bertukar menjadi mimpi ngeri setiap kali berlakunya musim tengkujuh. Nisma Dinesius, 59 tahun, tinggal di kampung Penampang Proper sejak 20 tahun lalu. Perniagaan runcit kecil-kecilan dilakukannya untuk menampung kehidupan sekeluarga. Namun ada sesuatu yang membelenggu wanita ini setiap kali musim hujan. Sekelip mata itu air masuk di sini, di jalan raya, dia berapa saat saja terus air masuk. Begitu sekelip mata saja air itu masuk. Terus dia memang masuk teruslah. Terus mau naik lah, dia mau naik tinggi lagi. Macam di kawasan kami kan, memang macam kau tengok sekeliling semua kawasan sini, dia macam jadi laut sudah. Sekeliling, tiada lagi kau nampak semua air. Nisma membawa kru Astro Awani untuk meninjau punca air bah naik begitu pantas sekali. Ekoran sungai yang makin cetek, air dari Sungai Moyok sering melimpah lalu menenggelami kampung ini. Harapan penduduk supaya sungai ini didalamkan selain mengatasi masalah peparitan di kampung tersebut. Mau kasih apa dalam kak, mau kasih anu lagi, kasih dalam lagi tu sungai supaya yang kasih bersih semua itu apa lubang-lubang, apakah yang mana-mana parit-parit yang tersumbat melalui parit juga menyebabkan di sini banjir sebab banyak sumbat, bahkan sebab dia banyak longkang yang tersumbat, jadi itulah menyebabkan itu air tidak dapat keluar dengan anu lancar, jadi dia tersumbat, jadi itu juga menyebabkan banjir lah. 20 tahun menetap di kampung ini, setiap tahun berlakunya banjir. Bagi Nisma, cukuplah setakat itu.